Halo Mom, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakalan bikin video tentang Shopee Haul. Nanti aku bakalan bukain barang-barang yang aku beli di Shopee. Nah, ini dia paketan aku. Ini aku ada 5 paket ya. Nanti aku bakalan unboxing satu-satu dan aku juga bakalan kasih reviewnya. Tonton terus sampai habis ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih, Mom. Nah, oke, Mom, ini aku bakalan buka barang yang pertama. Nah, ini untuk barang yang pertama aku beli di Shopee. Nanti aku bakalan tulis linknya ya. Nah, ini nama tokonya itu Tania Official Store. Ini pengiriman dari Jakarta Barat. Nah, ini aku mau buka dulu ya paketannya. Nah, ini untuk paketan ini lumayan cepat ya untuk pengirimannya, karena nggak sampai 3 hari itu udah sampai di rumah. Dan ini juga aku belinya gratis ongkir, karena kemarin aku belinya waktu 12-12, jadi lumayan bisa dapat cashback sama gratis ongkir. Nah, ini dia, Mam. Ini aku beli wallpaper dapur atau lantai atau kamar mandi gitu. Ini tuh premium glossy ya. Motifnya aku pilih motif marble warna putih. Ini sama dengan yang aku pakai buat nge-makeover minibar aku. Ini aku juga beli di toko yang sama juga. Ini aku beli harganya Rp58.000 dan untuk ongkirnya gratis ya. Terus juga ini untuk satu rollnya itu 1 kilo dan ini untuk ukurannya itu lebarnya 60 cm dan untuk panjangnya 5 meter ya. Insya Allah ini aku mau pakai buat nge-makeover dapur aku. Nah, insya Allah muat ya untuk satu roll ini. Dan ini itu bahannya itu waterproof atau anti air dan belakangnya itu udah ada stikernya, jadi nggak usah pakai lem lagi, nanti tinggal pasang. Terus ini juga bisa untuk dekorasi lantai sebenarnya, tapi untuk khusus lantai keramik ya, dan tidak recommended untuk lantai yang basah. Nah, terus ini itu juga barangnya tuh gampang banget dibersihkan ya. Jadi kan ini kan aku udah pakai buat minibar aku, dan ini kan pernah kan ketumpahan saus atau kecap sering gitu, dan ini tuh mudah banget dibersihkan. Jadi ini tuh barangnya recommended banget dan worth it banget. Oke, lanjut untuk barang yang kedua. Nah, ini tuh aku ada paketan dari Evelyn Shop. Nanti aku bakalan cantumin semua linknya di description box aku ya. Nah, ini aku beli dari Jakarta Barat. Aku beli di Shopee juga. Nah, ini aku mau buka dulu. Ini pengirimannya lumayan cepet ya, karena cuma gak sampai 3 hari udah sampai ke rumah. Dan ini aku mau buka dulu ya. Nah, ini dia aku beli perekat anti jamur. Ini bahan PVC, ini bisa untuk dapur, kamar mandi, wastafel atau sink. Nah, ini nanti rencananya aku mau pakein di samping-samping sink yang ada di dapur aku, karena rencana aku mau pasang wallpaper stiker ini ke dapur aku. Jadi ini untuk mencegah biar airnya itu nggak langsung nempel di wallpaper stiker, jadi biar lebih awet gitu. Semoga juga bisa membuat lebih awet ya. Dan ini tuh udah ada perekatnya seperti ini, jadi nanti ini tinggal pasang, tinggal tempel aja, mudah ya. Dan ini aku beli ukuran yang kecil ya, karena ini itu ada dua ukuran. Untuk ukuran yang size kecil itu ukurannya 3,2 x 22 cm dan untuk yang besar itu panjangnya 3,2 meter dan untuk lebarnya 3,8 cm.
Nah, ini itu juga berbagai macam warna, ada warna coklat, ada warna abu-abu, silver, hitam, dan juga ada warna pink, cuman aku pilih yang warna putih biar sesuai dengan wallpaper yang aku pilih tadi. Dan ini aku beli itu harganya cuman Rp16.500 dan untuk ongkirnya gratis. Oke, Mom, lanjut untuk paketan yang ketiga. Nah, ini aku beli barang dari Shopee juga dan ini lumayan besar, cuman ini enggak berat ya, ini ringan. Ini aku beli di toko Modern Seller, pengiriman dari Jakarta Utara. Ini untuk pengemasannya aman ya, dan ini juga pengirimannya cepat banget, enggak lama aku nunggunya. Nanti aku bakalan cantumin linknya di description box aku. Oke, ini aku mau mulai buka paketannya. Nah, ini dia, aku beli wallpaper foam batu bata putih. Ini 3D, motifnya yang kulit jeruk. Nah, ini tuh aku beli berapa pieces ya? Ini aku mau hitung dulu. Ini aku beli 6 pieces kayaknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini aku butuh 6 pieces ya. Insya Allah cukup untuk dapur aku. Ini aku mau pasang di dinding ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini tuh aku pilih yang motifnya itu motif kulit jeruk ya, warna putih, jadi halus gini, jadi beda dari yang lainnya. Kan yang biasanya aku tahu di teman-teman itu kan yang motif batu bata, jadi kayak ada serat-seratnya gitu. Nah, untuk yang ini itu motifnya halus gitu, dan ini untuk ukurannya sama 70x77 cm, untuk tebalnya 6 mm ya. Nah, ini juga sama, untuk belakangnya udah ada perekatnya seperti ini, jadi nanti tinggal tempel aja. Ini bagus banget ya, sesuai dengan ekspektasiku. Emang aku carinya tuh yang motif seperti ini, jadi yang halus gini, bukan yang kayak batu bata gitu. Nah, ini untuk detailnya sudah ada lemnya, tinggal tempel dan tahan lama. Dan ini juga waterproof, 3D emboss, lentur dan mudah dipotong. Dan ini itu pemasangannya sangat mudah, nggak perlu pakai jasa. Nanti aku tetap pakai jasa suamiku aja, hehe. Dan ini tuh aku beli harganya cuman Rp17.000. Dan ini itu untuk ongkirnya cuman 1 kg aja, padahal aku beli 6 pieces. Dan juga aku belinya gratis ongkir ya, dan juga dapat cashback tentunya. Oke, lanjut untuk paketan yang keempat. Nah, ini aku beli di Shopee juga. Ini aku beli di Awareness Official. Ini pengiriman dari Bekasi. Nah, ini aku mau buka dulu ya. Ini untuk packingnya lumayan aman ya, dan juga untuk pengirimannya cepat, nggak sampai 2 hari udah sampai di rumah. Nah, ini dia, aku beli kaktus pot buatan atau tanaman artificial gitu. Nah, ini tuh aku belinya Rp25.000 dan ini gratis ongkir ya, karena aku belinya waktu flash sale dan juga gratis ongkir pembelian Rp0. Nah, ini untuk lebarnya itu 25 cm, maaf untuk tingginya, terus untuk lebarnya 8,5 cm ya. Nah, ini itu bagus banget, ini ringan, terbuat dari plastik, dan ini aku mau pakai buat hiasan di rumah aku. Nanti aku bakalan cantumin tokonya di description box ya, aku nanti kasih linknya. Nah, terus nanti tinggal kalian klik aja kalau mau beli, aku belinya di Shopee. Lanjut untuk barang yang kelima. Nah, ini aku juga beli di Shopee. Ini itu aku belinya di toko Olala Jakarta Elektronik. Ini dia pengirimannya dari Jakarta Barat. Nah, ini untuk packingnya aman banget. Terus ini juga ada tulisannya jangan dibanting. Nah, ini aku mau buka dulu ya.
aku beli blender portable mini. Ini kapsul cutter gitu ya, kayak chopper gitu. Dan ini ada dua warna, ada pink sama hijau. Tapi aku pilih yang warnanya pink ya. Ini itu bisa untuk ngeblender daging atau juga bisa untuk ngeblender bumbu-bumbu. Ini niatnya aku mau pakai buat ngeblender bumbu-bumbu. Dan ini itu ada buku petunjuknya. Terus ini juga ada tutupnya. Ini dari kayak apa ya, plastik gitu. Terus ini untuk choppernya ya, ini tinggal ditekan aja. Ini bahannya dari plastik. Terus ini ada kuncinya gitu ya, aku belum tahu karena belum aku coba, belum pernah pakai. Terus ini ada mata pisau, ini ada 4 mata pisau ya. Dan ini ada tempat untuk bahan-bahannya gitu. Nah, next aku bakalan review pemakaiannya di video selanjutnya ya. Dan ini itu aku beli harganya murah banget, cuma Rp63.800. Nah, ini tuh di toko dekat rumah itu juga ada, tapi harganya sekitar 90 ribuan. Jadi ini murah banget di online shopnya. Nah, ini dia mam barang-barang yang udah aku review satu-satu di video aku kali ini. Dan ini rencananya aku mau pakai buat nge-makeover dapur aku. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.